aplikasi settle dari pihak Petronas. Isi minyak dengan menggunakan aplikasi tanpa perlu membawa cash. Ianya boleh digunakan di stesen-stesen Petronas yang berdaftar. Jadi, jom lihat tutorial ini dari mula hingga akhir. Okey, pertama sekali untuk kita menggunakan aplikasi Settle, anda perlulah mendownload aplikasi Settle dekat Play Store dan kemudian register menggunakan nama anda. Isikan butiran yang diperlukan seperti nama, nombor telefon, email, password dan beserta promotion code. Untuk promo code, anda boleh menggunakan Alang punya GD7Q. Selepas itu, tekan register dan anda perlu menunggu verification code. Masukkan verification code ke dalam aplikasi Settle anda. Okey, seterusnya, anda boleh turn on location dan diikuti dengan enter your PIN. Turn on fingerprint jika anda mahu menggunakan fingerprint. Okey, setup dah complete. Okey, di sini anda lihat map ada titik-titik hijau. Itu adalah stesen Petronas yang boleh menggunakan aplikasi Settle. Untuk promo code, ianya sangat penting kerana anda akan dapat duit percuma. Anda akan dapat, kawan anda juga akan dapat. Untuk mendapatkan RM5 percuma, anda perlu lihat term and condition yang telah diberikan oleh pihak Settle. Antara syaratnya adalah anda perlu mengisi minyak RM30 dalam satu transaksi. Referred dan referral. Bahasa mudah, referred merujuk kepada Alang, manakala referral merujuk kepada anda semua yang menggunakan promo kod Alang. Orang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, lihat seperti gambar ini. Pertama, kedua dan ketiga. Okey, seterusnya untuk kita top up aplikasi Settle. Macam Alang, Alang menggunakan online banking dan top up RM50. Okey, Alang menggunakan CIMB Bank. Step yang sama jika anda ingin menggunakan bank yang lain seperti Maybank, RHB Bank dan juga Bank Islam. Okey, tahniah, anda telah pun berjaya. Jadi RM50 akan ada dekat akaun Settle anda. Ianya mungkin mengambil masa dalam 5 hingga 10 saat. Anda perlu tunggu sekejap. Okey, dah ada duit. Seterusnya, berkenaan dengan mesyuarat. Mesyuarat virtual dan juga fizikal. Kad mesra maya atau virtual diberikan melalui aplikasi Settle tanpa memerlukan pelanggan untuk mendapatkan kad fizikal di stesen Petronas. Ianya membolehkan pelanggan mendapatkan mata ganjaran dengan serta-merta menerusi aplikasi. Macam Alang, Alang ada kad fizikal dan Alang nak linkkan dengan aplikasi Settle. Tapi malangnya gagal. So, anda perlulah chit-chat dengan aplikasi, orang yang handle aplikasi Settle. Macam yang Alang buat ni. Korang tanya je apa yang korang nak and then dia akan bantu korang semua. Sampai berjaya. Okey, ini adalah kad fizikal Alang. So, Alang telah berjaya linkkan dengan aplikasi Settle. Lihat, type fizikal. Selepas anda berjaya linkkan kad fizikal dengan aplikasi Settle, anda boleh lihat transaksi-transaksi yang telah anda lakukan sebelum ini. Apa yang Alang nak share adalah cara untuk redeem point. Pergi ke active card, masukkan IC number. Selepas itu anda boleh redeem point anda. Berapa banyak point, berapa banyak wang ringgit yang anda akan dapat. Macam Alang, Alang nak redeem 500 point bersamaan dengan RM5. Okey, lihat, Alang dah dapat RM5. Seterusnya, cara pembelian petrol dengan menggunakan aplikasi Settle.
First kali anda perlu pergi ke stesen Petronas yang boleh menggunakan aplikasi Settle. Macam Alang, Alang pergi ke Petronas Bukit Katil Melaka. Okey, Alang dah pun sampai. Okey, jom lihat caranya. Setelah anda sampai, anda duduk dalam kereta dan kemudian buka aplikasi Settle. Follow step yang Alang tunjukkan ini. Purchase petrol, got it. Kemudian pilih pump anda, Alang punya nombor 2, dan pilih berapa ringgit. Macam Alang nak isi RM30, tekan RM30. Confirmkan payment sama ada menggunakan fingerprint ataupun pin code anda. Selepas anda masukkan pin, connecting to pump, start fuel. Maksudnya anda boleh mengisi minyak. Kenapa RM30? Sebab Alang nak dapatkan RM5 percuma. Okey, anda telah pun complete tuang minyak dan di sini nampak tak new user referral bonus RM5. Yang tuang minyak dapat RM5, manakala Alang dapat friend a friend first referral. Maksudnya Alang pun dapat RM5 percuma. Alright, thank you semua. Selamat mencuba.